guys. Bersamamu di tepian pantai. Lalu di board and dimainkan itu. Halo. Halo guys. Terima kasih Kak Dero Voice UVC Okai. Ternyata guys, thank you Kak Fabian punya kayak haha. Tadi malam kan aku nonton live-nya Kak Grisel. Ternyata terima kasih Kak ZKT Dian. Ternyata aku berusaha untuk aku biar diwaro. Dan ternyata aku diwaro sama Kak Grisel guys. Terima kasih Kak ZKT. Ternyata aku diwaro, walaupun aku kayak harus komen kayak Kak Ical berkali-kali. Tapi setiap aku komen tuh dia langsung bisa nemuin komentar aku lagi. Thank you Kares, terima kasih. Gitu. Dia bisa nemuin komentar aku. Thank you Kak Zekiti. Halo. Gitu deh. Jadi kayak, oh my god, ternyata gitu rasanya. Terima kasih Kares. Hi kids. Terima kasih Kak Zekiti. Terima kasih Kak Rez. Jadi sehat-sehat dong. Kalian hari ini ngapain aja? Aku sih tadi hari ini ngapain ya? Terima kasih Kak Rezeki. Hari ini aku ngapain? Aku gak tahu. Makasih Kak Jeketi. Astaga, terima kasih Kak Jeketi. Guys, kecek banget ya, kan aku punya sisir. Tapi kayak kan kayak gini, terima kasih. Nih, kan kayak gini ya sisirnya. Itu ada bagian tapi yang kayak kenapa sih? Yang dia tuh kayak tuh bisa gini. Gak tau, kayaknya aku taruh di tas terus kayak kegencet gitu. Dia kayak gitu. Dimana Kerti? Di rumah. Terima kasih. Makasih. Itu sikat gigi ya? Menurut kamu ini apa ini? Ini sikat gigi. Terima kasih. Iya, ini sikat gigi bener banget. Nih, sikat gigi. Makasih. Gambarnya Doraemon, bener banget. Doraemon. Lihat tuh, Doraemon. Terima kasih kasih Kitty. Nih, Doraemon nih. Bilang Doraemon, benar banget itu Doraemon. Makasih geng. Gitu deh geng. See you visi tambahan cek, oke okay. K.O. Loh. Terima kasih Kak Mamat Gun Shop.
Gunshock. Thank you Kak Julian, Cigdei soy-nya. Warna hijau ya, Ce, benar banget. Ini udah Doraemon. Ini sikat gigi aku warnanya hijau. Gambarnya Doraemon. Apa lagi abis ini? Terima kasih. Itu bukannya Upin Ipin, benar banget sih, ini Upin Ipin banget. Se Upin Ipin itu. Pilek cat, enggak pilek. Terima kasih. Aku tadi malam kayak nonton siapa ya? Terima kasih. Kayaknya temboknya warna hitam, bener banget, hitam pekat bahkan. Pasti itu buat sabunan, Kat. Bener banget. Odolnya mana, Kat? Ini udah ada itunya, odolnya, ini otomatis udah itu. Tinggal gosok gigi aja. Sendok gitu. Apalagi habis ini. Kita aku sakit, cepat sembuh ya. Nih, foto alami Cicoy. Ini nih foto alami Cicoy. Hai Kathy, hai. Cangkul bener banget. Cara menyisir rambut. Nih, ini rambut nih kalian sisir nih kayak gini. Tapi kalau misalnya rambut kalian kusut, kalian ambil sedikit-sedikit seperti ini. Nih ya, nih. Enggak ini terlalu banyak. Masih gift-nya. Makasih. Masih nih, gini ya. Nih, liatin ya. Liatin baik-baik ya, nih. Terus disikat. Disisir. Nih, disisir pelan-pelan. Udah nih, ntar kalau belakangnya masih kusut, sisir lagi belakangnya. Terima kasih. Nanti gitu deh. Rambutnya dicat ya, Kati, bener banget. Aku dari dulu pensiun deh. Enggak, rambut aku enggak dicat. Aku dari dulu selalu ditanyain apakah rambut aku dicat. Dan ini baby hair aku kan, lihat aja nih. Terima kasih. Tuh baby hair aku warnanya rata, guys. Iri ya? Bilang, bos. Terima kasih. Rambut Kathy jadi kayak Upin Ipin. Parah banget, enggak boleh begitu, bestie. Makasih. Bondol dong, Kat. Iya, rencana sih aku mau potong rambut segini nih. Segini di atas kuping. Terima kasih. Thank you Kak Mikael. Mikael. Makasih ya. Rencana sih aku mau potong rambut segini, guys. Nih kalau baca komentar emang harus sedekat itu. Kasih kalian, thank you. Terima kasih orang baik. Baik. Kathy, terima kasih orang baik. Wih, makasih kalian. Aku dulu pernah potong rambut segini guys, literally segini, sependek gitu. Makasih kalian, terima kasih orang baik. Oh my god, orang baik, terima kasih ya. Thank you kalian, terima kasih. Makasih kak rezeki. Geser.
Terima kasih Kak Riz. Terima kasih Kak Mas. Ikan mas sahabatku. Thank you Kak Reza. Makasih ya. Jadi kelas berapa? 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Happy New Year. Terima kasih Kares. Terima kasih ya geng. Thank you. Terima kasih lu. Makasih ya Kares. Makasih kalian. Makasih Kares. Bentar geng. Makasih Kak Melody. Oh my god. Makasih Kak Napan. Terima kasih ya guys yang gift Katy. Thank you Kak Bambam. Miau 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 miau. Thank you, makasih, makasih, makasih. Apa ya guys tuh kayak tahu gitu. Makasih, makasih, makasih gitu. Terima kasih Kak Zera Boy. Aduh. Terima kasih Kak Bambam. Thank you. Makasih ya miau miau miau. Miau 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 miau. Panas. Makasih. Makasih Kak Memet. Mamat osinya Kak Icel. Makasih ya. Thank you Kak Bamba. Makasih. Makasih. Terima kasih kalian gak dapat VC. Huhuhu. Emang iya. Emang iya. Terima kasih Kak Dayu. Kalau aku sih pengen. Guys, aku tuh bingung ya. Thank you Kak Wisnu. Makasih. Pikiti. Makasih Kak Indra. Terima kasih. Makasih Kak Taidai. Madrid atau Barcelona? Aku enggak tahu Barcelona itu apa. Barcelona itu apa, guys? Kayak football club gitu ya. Makasih Kak Abed. Barcelona itu kayak Madrid itu yang Michi suka. Makasih ya kalian. Dan gitu deh. Kalau Madrid tuh yang Michi suka kan, tapi kalau misalnya Barca itu yang Kaisa suka, berarti itu semacam kayak football club juga. Iya. Oh, makasih kalian. Jangan gitu deh. Jangan gitu deh. Ah, jadi malu nih. Terima kasih ya kalian. Real. Emang Madrid itu harus ada Real Madrid-nya gitu. Berarti kalau gak ada Real Madrid-nya. Makasih ya. Makasih Kak Fisda. Makasih Kak. Apa lagi guys? Thank you Kak Christian Leonardi. Real bukan real, bacanya real bukan real. Makasih Kak Mamat. Makasih orang baik. Bacanya real guys, bukan real. Real royal, maksudnya gimana sih? Kalian kayak TikTok deh, baca komentar makin bingung. Real Madrid gitu cara bacanya, kalian susah ya? Real. Hah?
Jadi makasih Kak Asyos, jadi baca cara bacanya adalah real, bukan real. Oke, Real Madrid gitu. Kayaknya kan start deh, besok aku tanyain ke Michi. Satu ya aku tahu, gara-gara aku baca di TL ada yang lewat. Katanya semangat ya Kak Icel, katanya kayak gitu. Terus aku lihat konteksnya apa, ternyata dia nge-reply ada orang tulisan kayak 4-1 gitu. Jadi yang menang itu Madrid ya kemarin, yang Madrid lawan Barca. Padahal aku udah doain biar Barca menang loh guys, tapi mau nolong. Yang benar kalau Barcelona, lah Barcelona itu juga football club kayak gitu ya. Jangan jadi fans Decul. Decul itu apa lagi guys? Oh aku tahu, kalau misalnya kalian suka Madrid itu bakal disebutnya Decul gitu ya. Makasih Kak Obi Grand, thank you. Gitu kah? Kalau Demit itu bukannya Demi, itu bukannya Kak Hicel. Barca ya dia. Madrid bukan. Jadi yang menang yang mana sih? Decul fans Barca. Oh, kebalik berarti. Oh iya nih, berarti Michi Demit, Kak Hicel Decul, bener. Gitu ya? Lah kok bukan sih? Kebalik. Nah, bener. Oh my god, jadi gitu geng. Oh, Decul Barca. Ya benar, Decul Barca Madrid Demit. Demit, Demit ya, Demit. Oh, ya ya ya. Kalau football club yang Chelsea suka tuh apa guys? Namanya Chelsea ya, tapi dia bukannya Chelsea anti anti terus ya, anti gak tuh Chelsea. Iya ya, tahu nih bener dehan. Madrid itu Demit. Makasih ya Karyan, malu deh. Thank you Kak Idra, terima kasih. Iya ya, tapi football yang masih keren. Cantiket, makasih ya. Makasih guys, makasih Kak Akmal. Berarti Madrid itu Demit. Kalau Barca itu apa tadi namanya? Lupa. Decul, bener. Kalau yang Chelsea suka apa nama kayak sebutan fansnya gitu, apa namanya geng? Makasih Kamal. Ya Chelsea. Oh the blue bener ya. Oh kenapa namanya the blues atau blue guys? Blues ya, the blues bukannya. Makasih ya Kak Dani. The blues apa lagi? The blues, the blues. Oh, the blues. Tapi yang football club yang menang terus siapa guys? Ah emang ada football club namanya gendis, jangan aneh-aneh deh. Kasih Kak Fadur, terima kasih beruntung dawasinya, terima kasih ya, makasih orang baik, terima kasih Kak Tata. Pelan-pelan dong, amin, nggak bisa dibaca. Terima kasih Kak Dani. MU tuh apa guys? Thank you Kak Akmal. Cakep tahu atau lah tunggu, ini komennya cakep tahu atau cukup tahu? Adalah. Kasih Kak Rehan. Apa MU tuh apa guys? Tapi makasih ya Kak Akmal, tapi football club yang menang terus apa? Madrid, emang iya?
Makasih Kak Idra, meow-meownya. Madrid. Jadi Madrid menang terus. Makasih Kak Tete, makasih ya. Makasih. Madrid menang terus, guys. Thank you Kak Al. Makasih. MU, kalau misalnya itu siapa namanya? Makasih Kak Jerry Lim Edsar Conley. Tapi Edsar itu nama Cigresi dibalik, berarti enggak sopan. Makasih Kak Silam Kak. Gimana sih? Makasih ya Kak Jerry Lim. Tapi kalau Cristiano Ronaldo itu dia apa guys? Football club-nya. Makasih Kak Cristiano Leonardi. Ini kita punya Kak Cristiano Leonardi. Apa guys? Yang benar dong. Kalau MU apa? Berarti atau dia pindah-pindah football club guys dia. Makasih Kak Ferry pacar. Michi Choi. MU dia. Wah, thank you Kak Julian. Kalau siapa namanya? Messi guys. Messi aku di. Makasih ya Kak Firzan. Makasih balon udaranya. Barcelona. Yang benar yang mana sih? Jadi kalau Ronaldo itu dari mana guys? Terima kasih Kares. Chatty only. Thank you Kak Jerry Lim Katy Only. Tadi gue lupa ganti nama ya. Makasih Kak. Terima kasih orang baik. Makasih Kak Jojo. Thank you Kak Jerry Lim. Makasih ya orang-orang baik. Yang mana sih guys ini mau? Mau tahu makin bingung. Messi tuh ini apa guys? Tunjukin koleksi baju bola. Iya ya. Aduh, baju bola aku pisah-pisah guys. Terima kasih Kak sayang. Thank you ya kalian, terima kasih. Thank you Kak Mas Ad. Yes. Tapi menurut kalian aku kayak orang yang dari football club gitu, yang aku kayak tahu cuma Ronaldo sama Messi doang guys. Yang kayak terima kasih Kak Fatur. Terima kasih ya. Thank you Kak Lamga. Thank you Kak Fatur. Terima kasih Kak Akmal. Aduh ini yang ganti-ganti nama deh. Thank you Kak Wisnu. MU itu badut, astaga guys, kalian gak boleh kayak gitu. Coba kan bayangkan kalau misalnya football club kalian yang kalian suka jadi badut, pasti kan juga sedih. Walaupun aku gak tahu. Makasih Kak Rezeki. Thank you. Aduh. Tapi emang nasibnya, tapi kan gue kayak gitu guys. Ingat, roda akan berputar. Madrid raja sepak bola dunia. Emang ya guys, thank you Kak. Tapi ya guys, 100. Makasih ya. Makasih. Ini buka aku jadi 100-nya. Thank you Kak Bumbam. Makasih Brandon. Terima kasih orang baik. Makasih Kak Bumbam. Terima kasih ya Kak Bumbam. Messi or Ronaldo. Aku kayak pernah lihat itu di TikTok. Jadinya Katy dukung siapa? Karena timnya yang Michi Choi menang terus, kayak aku sejauh ini dukung timnya Michi Choi deh guys. Nanti kalau misalnya timnya
timnya ada yang menang lagi, aku dukungnya. Karena aku gak ngerti. Gitu guys. Hah? Aku gak tahu artinya, aku gak berani baca. Makasih Kak JKT. Mantap, benar. Kan ini kayak kalian suka oleng-oleng. Ada yang cakep dikit oleng. Aku gak tahu artinya itu apa, aku gak bisa baca. Thank you Kak JKT, terima kasih. Ya udah deh, aku mau ini aja, dukung Madrid dulu. Ntar kalau misalnya Madrid ada yang nyanyiin Madrid, aku dulu yang lain. Terima kasih Kak JKT. Jadi fans MU aja, Kat, kenapa kamu memaksa aku untuk jadi fans MU? Coba kalian kasih satu alasan. Kayak misalnya, kamu harus dukung MU karena MU gini-gini, Kat. Kamu harus dukung Barca kamu karena Barca gini-gini, Kat. Makasih, Kak. Fatur. Fatur. Terima kasih. Hahaha. Kasih Kak Mas. Menang terus. Oh, MU menang terus, yes. Jadi yang benar yang mana nih yang menang terus? Kasih kasih Kitty. Liverpool aja, Kat. Liverpool itu apa lagi, guys? Aku enggak ngerti. Wika. MU jago-jago, Kat. Emang iya. Oh my god. Guys, terima kasih ya Kak Teto. Masih Kak Diri, Kak Davnya. Terima kasih orang baik. Masih Kak. Masih Kak Teto. Wow, oh my god. Madrid King, MU badut, astaga. Tapi aku kayak gak pernah melihat gameplay mereka gitu loh guys. Jadi sekarang sebenarnya aku gak bisa. Makasih ya kalian. Aduh, jangan kayak gitu deh. Jangan muji-muji aku terus deh, makasih ya. Makasih orang baik. Makasih Kak Ziketi. Tapi aku tuh gak bisa memihak pada siapapun, karena sebenarnya aku belum lihat gameplay mereka. Jadi kayak aku gak mau berpihak pada siapapun sekarang. Jadi maaf, aku belum bisa menentukan. Terima kasih Kak Jackie. Aku belum bisa menentukan Oshiku karena, ya karena aku belum lihat mereka main bola, geng. Terus kalau aku udah lihat mereka main bola, mungkin aku bisa menemukan. Makasih Kak ya. Jangan gitu deh kamu. Ya mungkin kayaknya seperti itu, aku belum bisa menemukan Oshi aku siapa. Karena aku belum melihat mereka bermain bola. King Madrid maksudnya? Tinggi ke final, gendis. Only gendis, oke, okay, fine. Guencana, teng neng 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 neng. Kemana lagi? Masih Kak. Thank you Kak Ziketi. Masih Kak Teto. Tapi Chelsea itu, football club Chelsea itu, dia dari mana, geng? Emang geng? Thank you Kak Bet. Yes sir, apa sih? Gak ada yang panggil kamu. Bercanda. Terima kasih Kak Bet. Thank you Kak Kiram. Iya. Thank you Kak Diri, terima kasih orang baik. Makasih Kak Rian. Makasih.
Dari London? Chelsea dari London, dari London. Dari Inggris? Dari Indonesia? Kasih ya kalian. Malu deh. Terima kasih Kak Rally. Really? Dari Bekasi? Ya salah, gak salah sih. Masih kalian jadi nangis nih. Makasih, 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 betul nih, makasih, makasih. Makasih. Terima kasih kalian. Thank you. Rambut aku pendek. Terima kasih guys. Lihat rambut aku jadi bondol guys, lihat nih. Terima kasih kalian. Makasih ya. Rambut Kathy jadi makasih kalian. Terima kasih orang baik. Makasih orang baik. Terima kasih orang baik. Makasih ya, cantik banget. Oh my god. Slay girl. Makasih Kak Derry. Nih, rambut aku udah sependek ini geng. Baik. Lihat nih, Kathy Bondo. Kathy rambutnya pendek banget. Terima kasih Kak Derry. Makasih orang baik. Makasih Kak Yadin aja. Makasih Kak Mamdut. Mamdut. Nih, lihat geng. Geng, lihat geng. Rambut Kathy geng. Lucu. Kathy jadi blonde dong, bener banget ya. Makasih Kak Yadin aja. Oh my god, tapi aku dulu pernah kok rambutnya sependek ini, segini, segini sih. Segini sih, gak beda jauh. Nih segini, bener-bener segini. Gak, tapi segini. Tapi, ya segini, segini. Thank you, Kak Gaza. Oshiko Kathy, oke. Oke. Masih ya, Kak Mamdut. Ya, literally segini, geng. Kalau kalian lihat, geng. Masih, Kak Akmal. Masih ya, skydive ya. Literally segini. Rambut Kathy jadi pendek. Masih, Kak Gaza. Enggak, geng, bercanda geng. Makasih Kak Mamdut, terima kasih. Sebenernya rambut aku udah lama kayak gini. Makasih Kak Fisda. Coba bondol cat nih. Makasih Kak Fatur, motor seprotnya. Segini geng. Nah, coba segini ya geng. Makasih Kak Hiarin aja. Makasih ya Kak yang tadi kasih motor seprot. Nih, aduh, tuh. Thank you Kak Mamdut, makasih ya. Geng, tuh Kathy bondol. Kalau Bob gimana Kat, bagus gak? Ya kalau Bob kayak gini geng, kalau Bob. Geng, ntar kalau misalnya. Terima kasih Kak Mamdut, see you 31. Ngapain 31? See you 31 ngapain? Terima kasih Kak Gaza Oshiko Yati. Beneran. Terima kasih ya. Malu nih. Kasih Kak Mamdut nih, literally segini geng. Liatin geng, geng, liatin geng. Yes, rambut Yati sebondol ini. Masih gak Dian? Oh my god. Malu ah. Masih ya kalian? Oh my god, enggak. Tapi aku sometimes aku bisa bosen sama rambut pendek. Tapi masih kalian, tapi rambut aku sebaik ini loh guys. Kayak rambut aku, kata orang-orang sih ya. Terima kasih ya kalian.
Masih orang baik, Maci ya, Maci orang baik, Maci. Saya kata teman-teman aku, aduh, terima kasih yang kalian. Maci, Maci, Maci. Kata teman-teman aku sih, masih ya kalian. Cerang baik, cerang baik, terlihat cerang baik. Teman-teman aku, terima kasih Kak Bang Acil. Oke, makasih. Oke, makasih Kak Gaza. Kata teman-teman aku sih, sebenarnya rambut aku tuh smooth, halus gitu loh guys. Tapi rambut aku tuh gampang banget kusut. Dan waktu itu aku udah pernah kayak, aku udah pernah rambut panjang banget. Dan itu lagi panjang. Terima kasih Kak Res. Tapi kayak kusut banget, literally kusut-kusut geng. Kusut susah disisir. Akhirnya aku potong pendek segini. Literally segini. Bondol ya itu jatuhnya. Gak sih kalau bondol segini. Kasih Kak Fatur, motor sepertnya. Kasih Kak Vina. Uhuy. Haha, kamu pendek men. Ngajak berantem ya kamu men. Bondol cat. Tapi aku tuh gak mau geng, maksudnya kayak kalau mau punya rambut pendek aku bosen. Tapi kalau aku mau punya rambut panjang juga bosen. Jadi yang paling benar adalah di tengah-tengah. Masih ke Gaza, Oshiku, Kathy, oke? Oke. Masih ke Gaza, terima kasih bang. Bang, terima kasih bang. Bang, terima kasih bang. Bang, makasih ya kalian. Malu nih, malu nih, malu nih. Makasih bang. Makasih orang baik, makasih orang baik, makasih orang baik. Makasih kalian. Terima kasih kalian, terima kasih kalian. Thank you ya kalian, terima kasih. Makasih Kak Rafael, thank you ya kalian. Makasih orang baik, terima kasih kalian. Maju kalian, maju kalian. Makasih ya kalian. Thank you kalian, terima kasih banyak ya. Thank you kalian, thank you kalian. Makasih Kak Den. Oke. Makasih ya kalian. Thank you kalian, makasih ya. Makasih orang baik, terima kasih orang baik. Baik banget. Thank you Kak Gaza. Terima kasih ya kalian. Thank you kalian, terima kasih. Oh, makasih ya kalian. Nangis nih, terharu banget. Makasih ya kalian. Makasih ya kalian. Makasih kalian. Aja orang baik. Kita kamu pendek. Karena aku masih anak kecil. Makanya aku pendek. Makasih Kak Rafael. Kathy hand sign. Aku tuh pengen bikin hand sign tau guys. Karena kan kalau misalnya di Gen 11 tuh banyak banget kan yang kayak, makasih Kak Fatih. Thank you. Thank you Kak Fatih suka JKT. Oke, oke. Kan banyak yang anak-anak yang ngecek kan. Thank you Kak Derry, streamer paling lama. Kan banyak game 11 yang ngecek. Banyak yang ngecek. Jadi kayak semua tuh pada belum punya hand sign. Jadi hand sign mereka tuh gini semua. Kalian lihat gak sih waktu sorry. Sorry. Kalian lihat gak sih waktu yang aku atau game 11. Thank you Kak Fizda, terima kasih banyak ya. Makasih Kak Fizda upload kayak kita dikasih project gitu loh. Thank you Kak Gaza, Oshiku, Kathy. Oshiku kamu deh. Makasih Kak Mas Adit. Makasih Kak Adit, bukan jadi bacanya. Jadi kalian lihat kan kayak yang aku upload. Makasih Kak yang kayak waktu itu yang kita dikasih project sama kalian. Makasih Kak Kindle,
Kindle, terima kasih Kak Kindle. Siapa ya ini? Masih Kak Kindle. Terima kasih Kak Gaza. Masih orang baik. Terus kayak siapa ya? Misalnya, terima kasih Kak Kindle. Masih ya. Masih buket bunganya orang baik. Masih Kak Bambam. Itu kan kayak misalnya siapa ya? Chelsea, Kathy, thank you Kak Bambam. Itu Chelsea, Kathy, terus siapa lagi? Cintia, iya gak sih? Masih Kak Bambam. Alien, tuh hand sign-nya pada C semua. Jadi kayak nothing special in this hand sign gitu loh. Karena semuanya pakai C, ya kan? Jadi aku mau buat hand sign sendiri. Terima kasih Kak Bumbum. Karena kalau misalnya gini, kayak semua, kayak misalnya di tulisan C juga kan gini semua. Nah, terima kasih ya Kak Bumbum. Makasih orang baik. Makasih Kak Bumbum. Makasih Kak Bumbum. Makasih orang baik. Thank you Kak Bumbum nyam-nyamnya. Jadi enak kan gimana guys sensain kita. Karena kan kayak udah banyak yang gini ya, nah mereka gak punya hand sign juga kan. Kayak aku mau buat something special with my hand sign. Jadi kayak mau beda. Jadi berponi, aku pernah berponi guys. Serem banget. Aku pernah berponi, real. Percaya gak? Masih ke Oktova. Oshnya mencicoy, oke. Masih Kak Faizul, thank you. Gitu, jadi aku mau bikin hand sign yang special with chat. Tapi gak tahu apa. Nah, ntar aku cari ya hand sign yang kayak catty banget. Masih Kak Rezeki, catty. Guys, kalian pernah kalian pernah mimpi tapi berkelanjutan gak sih? Jadi misalnya nih, malam ini kalian mimpi kayak, jadi mimpi kalian berepisode gitu loh. Mimpi, malam ini mimpi misalnya tentang ini, udah. Nah, besok pas tidur malamnya tuh kelanjut tapi cerita yang sama. Maksudnya ceritanya tuh kayak nyambung gitu loh, jadi kayak episode 2. Sering, wow. Terus kalian tau gak sih guys yang katanya di TikTok lu pernah rame banget yang katanya bisa ngatur mimpi sendiri, tau gak guys yang bisa ngatur mimpi sendiri itu loh. Tapi aku gak percaya sih sama itu, katanya itu kita ngendaliin sendiri, tapi aku takut gak bisa bangun. lucid dream, bener banget ya ya. Lucid, oh my god. Hoax. Kalian pernah coba gak sih guys? Soalnya dulu tuh ada testimoni yang mengatakan bahwa kayak aku susah banget bangun dari tidur. Jadi kayak aku kayak, maksudnya susah kalau misalnya kita gak bisa ngendaliin, katanya gak bisa bangun. Kan serem ya tidur. Tidur, takut. Ya aku kayak mau. Tapi aku pernah mimpi berkelanjutan sampai 3 kali, literally 3 kali. Tapi aku juga pernah. Thank you Kak Fasya, terima kasih orang baik. Terima kasih ya guys yang udah trigger gift ini. Aku pernah. Tapi kalian pernah gak sih guys deja vu gitu loh. Jadi misalnya gini, kan kayak udah pernah lewat jalan itu, tapi terus sebenernya belum pernah, tapi kayak ngerasa udah pernah. Makasih Kak Rez. Pernah, aku sering banget. Aku sesering itu. Aku lewat jalan di Jakarta. Nih, aku lewat jalan di Jakarta ya. Terima kasih Kak Res. Tapi kayak jalannya tuh jalan ini tuh pernah aku lewatin di Surabaya. Sebenarnya enggak pernah. Tapi aku juga sering kayak gitu sih. Di Surabaya apalagi aku sering banget. Kayak aku pergi ke satu tempat terus kayak ngerasain kayak gimana ya ngejelasinnya? Ya itu sih salah satu itu kayak misalnya kalian ke jalan ini, ke tempat ini. Padahal tuh belum pernah, tapi kan maksudnya udah pernah bahkan sekali dua kali gitu.
Itu kayak deja vu gak sih jatuhnya, bukan serem. Itu deja vu gak sih guys? Deja vu bener banget. Iya itu jatuhnya deja vu ya gak sih? Makasih kak Mas Adit. Thank you kak Adit, terima kasih ya. Bukan creepy gak sih itu? Itu crispy. Itu the Jawa. Parah banget guys. Nggak, itu nggak serem sih menurut aku, tapi kayak emang mengingat kayak deja vu aja, tapi ya udah gitu. Tahu crispy kali kat, bener banget. Terus aku pernah kayak gini guys, aku kayak pernah misalnya momen ini, nah ini momen ini nih, makasih kak Adit, momen ini aku tuh kayak nih kejadian ya misalnya, tapi ntar tuh suatu saat aku akan ngalamin lagi kayak nggak, misalnya aku jalan-jalan ke mall sama Michi ya kan, nah tapi tuh aku ke supermarket misalnya, thank you kak Akmal, makasih ya Skydamnya, makasih orang baik, kayak ke mall sama Michi coy misalnya, terus kayak kita tuh ke supermarket beli barang, dan nanti itu pas kayak kejadian aku berani ke supermarket sama Michi coy, ke mall jalan-jalan, makasih kak Christian Leonardi. Terus aku tuh bakal ngerasa gini, kayaknya aku udah pernah kayak gini deh, aku kayaknya udah pernah ngalamin hal ini. Makasih kak Akmal, thank you kak Akmal, ya gak sih? Tapi aku sering kayak gitu tau guys, aku sering kayak misalnya udah nih, aku ke mall sama Michi coy, beli ke supermarket karena ini pernah kejadian. Terus kayak, ya sering, aku sering kayak gitu sih. Terus tiba-tiba tuh kayak gimana ya, ngerasa ih kayak kejadian ini udah pernah deh gitu, kayak aku udah pernah ngalamin hal ini deh gitu, padahal kayaknya belum pernah gitu, tapi ngerasa kayak itu deja vu bukan sih guys, tapi deja vu kok bisa ya, aku takut. Tapi emang gak gitu geng. Terus aku suka-suka gak sih kalau tidur, misalnya baru tidur, baru nih, baru, belum yang kayak lama gitu loh tidurnya, tapi baru tidur. Nah, terus baru tidur nih, terus kalian tuh kayak ngerasa kalian jatuh dari tangga, kayak deg gitu, terus kalian kebangun, tapi badan kalian tuh deg gitu loh. Sering, aku soalnya hampir, gak hampir juga sih, aku sering banget kayak gitu. Soalnya dulu aku pas kecil kayak aku selalu kayak gitu, tapi kayak aku lagi naikin box, kayak kardus gitu, box di atas tangga, terus aku slide gitu, tapi kayak yang terjungkalnya tidur, kaget gitu, akhirnya bangun, tapi karena aku ngantuk, aku tidur lagi. Apakah kalian juga kayak gitu? Sering, ya kan? Habis itu tidur pula sebenarnya. Kayak, ih bukan guys, itu bukan itu gak sih? Bukan, kan tidur. Terus kayak kalian tuh di dalam mind kalian, di dalam mind kalian, di dalam kayak apa yang kalian sedang pikirkan di otak kalian, di brain kalian, kayak di mind kalian tuh kayak di mind kalian tuh kayak kalian tuh lagi mikirin kayak misalnya kalian jatuh atau kalian jalan terus tiba-tiba jatuh di aspal, god kayak gitu, kaget. Makasih kak Van, kayak gitu rasanya jatuh ya kan? Iya, jatuh. Jatuh kan iya. Aku sering banget ngalamin hal kayak gitu. Tapi yang paling aku sering itu sih guys, kayak ngerasain kejadian yang kita kayak udah pernah sebelumnya tuh, kayak kita udah kayak ngerasa kayak aku udah pernah deh ngalamin kejadiannya, sebenarnya belum. Aku sebenarnya sering kayak gitu. Makasih, terima kasih kak Riz. Itu bukan serem gak sih guys, tapi itu lebih kayak deja vu gitu gak sih jatuhnya, bukan serem. Ih tapi dulu ya, aku sama adik aku tuh pernah mimpi yang sama, ngerti gak?
Iya, tapi aku juga pernah. Ya kan, kayak pernah kejadian hal yang kayak di gimana ya jelasinnya. Sebenarnya tuh belum pernah kita lakuin gitu, belum kejadian, tapi pas kita ngelakuin itu tuh kayak udah pernah gitu kejadian ini. Jadi kayak aku kayak, "Ah, kok aku ulang lagi gitu." Ah, iya ya takut ya. Serem ya. Tapi jatuhnya agak serem sih. Jatuhnya kayak, ih, perasaan tuh kita udah pernah deh ngelakuin ini. Dan persis, persis banget. Tapi kayak, hah, kapan gitu. Kayaknya gak pernah. Tapi dulu aku pernah tau gak sama dia. Sebab aku mimpiin sesuatu hal yang sama-sama dia. Sama, itu bersama. Ya. Eh, tapi ya tunggu-tunggu, kan ada aku pernah lihat di TikTok. Katanya tuh kalau misalnya orang yang datang ke mimpi kita itu dia lagi apa? Dia tuh orang yang lagi mikirin kita enggak sih? Iya ya, aku sering banget mimpi masih gak rich, orang baik. Tapi aku sering mimpi ketemu bayi Sakel. Karena dia mikirin aku gitu. Kangen. Tapi aku pernah mimpi ketemu bayi Sakel. Berarti bayi Sakel kangen sama aku. Berarti aku pernah ketemu Hechan guys di mimpi aku. Ya aku lagi ke mall. Terus literally aku pas-pasan sama dia. Berarti dia lagi kangen sama aku. Serius, dia kangen sama aku. Berarti dia tahu aku hidup. Padahal aku belum pernah ketemu dia. Hechan, aku pernah ketemu Hechan. Jadi ke mall terus kayak lewat-lewatan gitu. Terus aku bener-bener kayak iya, beneran, geng. Halunya dikurangin. Enggak, guys. Beneran mimpi gitu, guys. Beneran, geng. Aku pernah mimpi kayak gitu, geng. Halu itu enggak, guys. Itu beneran. Tapi kayaknya enggak deh, aku gak percaya kalau misalnya orang yang datang ke mimpi kita tuh kayak lagi kangen sama kita. Karena buktinya aku pernah mimpiin Hechan, dan Hechan kayaknya gak tahu aku ada di dunia ini. Jadi kayaknya tuh bohong. Apa itu beneran, geng? Enggak, kayaknya enggak deh, aku gak percaya. Aku gak percaya kalau misalnya orang yang datang ke mimpi kita lagi kangen sama kita. Tapi kalau misalnya kita kayak ketemu, masih Kak Vanik sih, oke. Kalau misalnya kita ketemu di mimpi kita sama orang yang belum pernah kita temuin. Jadi kayak random aja gitu orangnya, padahal gak pernah ketemu. Itu kita udah pernah lihat orang itu atau gimana, geng? Berarti geng. Masih Kak Raditya, Nadif Atala. Itu orang yang maksudnya itu orang buatan kita. Aduh, jangan aneh-aneh deh. Itu orang buatan ini gimana ditanya. Lupa orangnya. Mimpi tuh biasa jadi kenyataan, Kak. Enggak. Oke, guys, kayaknya aku mau baca podium deh. Kita baca podium ya, sambil kita mendoakan. Jadi nomor 10 adalah terima kasih Karya. Nomor 10 ada Kak Dery. Oke, dari orangnya, terima kasih ya Kak Dery. Dari orangnya ini, oke, dia suka banget warna biru. Semoga hidup kamu seterang warna biru muda. Iya. Apa sih gak nyambung ya? Makasih ya Kak Dery. Nomor 9 ada Kak Gaza Oshiku Kety. Hal dari profilnya nih yang kita lihat. Aduh, gak kelihatan, geng. Ntar, geng.
Ya, dia dari profilnya mirror selfie kayaknya ya. Aduh, nggak tahu, geng. Aduh, nggak tahu deh. Ya udah, semoga Kak Gaza kapan-kapan bisa ini deh, mirror selfie sama Oshi kamu. Asyik, Kak Bobon. Thank you, Kak Gaza. Terima kasih. Ke 8 ada Kak Mas Adit. Kalau dari profilnya, dia tuh suka banget, Kak. Dia tuh kayaknya lagi di gunung ya. Oke, semoga kamu bisa ke semua gunung yang ada di dunia. Mau gak? Makasih ya Kak Adit. Nomor 7 ada Kak Zeketia. Itu orangnya sama kayak yang kemarin. Kan kemarin kita, dia tuh kayak lagi nonton konser gitu ya ceritanya. Udah, semoga dia bisa ke konser-konser deh. Makasih ya Kak Zeketia. Kenapa ada Kak Akmal? Ini kemarin juga ada nih. Kemarin aku doainnya biar biasa to shoot sama Oshi kamu terus nih. Ya udah, semoga kamu bisa to shoot sama Oshi kamu beribu-ribu kali ya. Makasih ya Kak Akmal. Thank you Kak Zeketia. 5 ada Kak Izra. Jadi Kak Izra ini ya dari profilnya Kiowo. Kemarin dia juga ada. Ya semoga dia makin kiowa lah ya, kayak kemarin. Nomor 4 ada Kak Fatur. Ini nih yang kemarin suka ke planet, yang kemarin mau ke planet Mars ya. Iya, dia mau ke, iya guys, jadi ini ceritanya kasih ya Kak. Jadi ini dia tuh, ya udah deh, semoga kamu bisa ke planet-planet manapun yang kamu mau. Makasih Kak Vina. Oke, nomor, makasih ya Kak Fatur. Nomor 3 ada Kak Bombom. Iya, dia juga semoga bisa foto sama semua Oshi dia ya. Kayaknya Oshi dia banyak. Makasih Kak Kety terlufu sedunia. Oke, makasih ya. Parah banget. Udah guys, kita baca problem dulu dong. Nomor 2 ada Kak Resia ya. Yang, makasih Kak Jaijo. Ini dari kemarin fotonya blur-blur ini ya, yang fotonya kayaknya ya, ya semoga Kak rezeki ini rezekinya makin banyak ya, amin. Seperti kemarin. Nomor 1 ada Karya. Terima kasih ya dia. Terima kasih ya Ray. Kalau kalian ya seperti biasa profilnya sok cool ya. Kayak cuma A doang. Makasih ya, terima kasih Karya. Thank you Karya. Terima kasih Kak Bobo. Makasih ya teman-teman. Thank you Karya. Makasih Karya. Makasih. Bye bye. Sampai kesempatan sampai lelah mau turun. Mau turun banget. Terima kasih Karya. Oh my god. Cantik banget deh, makasih ya. Makasih guys, bye. Terima kasih teman-temanku. Thank you. Makasih Kak Bomo, makasih Kak Aris. Terima kasih kalian, terima kasih ya kalian. Makasih kalian orang baik. Terima kasih semuanya, bye-bye. Makasih ya udah nonton live Kety. Bye.